kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan puan pengerusi majlis, yang saya hormati yang berusaha Tuan Muhammad Fauzi bin Muhammad Yatim, pegawai daerah Hulu Selangor, yang dimuliakan Raja Muzaffar bin Raja Rizwa, orang kaya Bahar Bijaya, orang besar daerah Hulu Selangor, yang saya hormati yang berhormat ya, Tuan Harumaini bin Haji Omar, Ahli Dewan Negeri Batang Kali, ketua-ketua jabatan, penolong pengarah, pegawai daerah, pegawai UPEN, penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung, semua yang hadir pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya bersama-sama dengan masyarakat di sekitar Hulu Selangor kerana dalam misi untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada saya bagi membuat program yang berkaitan dengan program pembangunan usahawan, di mana program hari ini adalah program yang dinamakan Jelajah Usahawan Selangor. Bagi yang mungkin pertama kali mendengar program ini, sebenarnya saya ataupun mewakili Kerajaan Selangor ingin menyatakan bahawa Jelajah Usahawan Selangor ini adalah satu program yang sebenarnya berskala kecil, yang biasanya kalau kita lihat di tempat-tempat ataupun di negeri-negeri, di peringkat negeri dan di peringkat antarabangsa, ia disebut expo-expo kerajaan, expo-expo untuk usahawan ya. Tetapi di sini saya menetapkan supaya berlakunya Jelajah Usahawan ini, maknanya yang menjelajahkan, menjelajahi itu adalah agensi kerajaan, iaitu tadi dimaklumkan oleh Tuan Dio, kita mempunyai hampir 20 agensi kerajaan yang diminta untuk turun padang dan memberikan khidmat nasihat mereka berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan hal ehwal, hal ehwal usahawan. Dan usahawan yang saya diberikan amanah untuk jaga adalah usahawan mikro, di mana pendapatan ataupun modal pusingan mereka tidak melebihi RM300,000 setiap tahun. Jadi apa yang saya sebut di sini, Jelajah Usahawan ini adalah satu program di mana kita ingin memberikan pendedahan kepada usahawan-usahawan baru, usahawan-usahawan mikro ataupun usahawan-usahawan yang telah pun berkecimpung di dalam perniagaan yang kita sebut peniaga kecil, peniaga-peniaga sederhana kecil, kita juga penggerai-penggerai, supaya penjaja-penjaja, supaya mereka jangan hanya duduk di tahap ataupun di dalam situasi yang sama dengan adanya jelajah agensi-agensi kerajaan negeri ini. InsyaAllah anda boleh explore ataupun melihat apakah peluang-peluang lain yang boleh kita garap supaya akhirnya daripada jelajah ataupun daripada usahawan mikro, kita akan menjadi usahawan sederhana SME dan juga kita akan pergi ke antarabangsa. Alhamdulillah, saya juga sebenarnya begitu berbesar hati bila pejabat daerah Hulu Langat ya, ingin melaksanakan program ini, dan kali ini saya dapati program ini dilaksanakan di tapak baru ya, yang mungkin di sini juga akan menjadi tempat tumpuan ya, baru untuk perniagaan. Dan saya rasa tahniah kepada pejabat daerah kerana memilih lokasi yang baik, dan pastinya ya, tumpuan ini kita ingin memberikan tarikan. Sebab tu nama singkatan untuk Jelajah Usahawan Selangor ini adalah JUS ya, JUS, maknanya daripada dia punya intipati itu, insyaAllah kita ingin melihat pembangunan usahawan di negeri Selangor dapat berkembang luas. Apa yang ingin saya kongsikan di petang ini, semalam Datuk Menteri Besar Selangor berdiri selama 2 jam, hampir 2 jam 45 minit ya, membentangkan belanjawan 2019 yang di antara perkara besarnya adalah ingin memakmurkan negeri. Dengan kali ini kita membawa konsep yang cukup ya, cukup jelas, iaitu kita ingin memacu dan merancakkan ekonomi. Dalam masa yang sama, Kerajaan Selangor ingin memberikan satu konsep dari kita sentiasa mendapat pemberian, kita ingin membuat kepada program pemberdayaan. Dengan itu lahirlah banyak yang Datuk Menteri Besar maklumkan
gugusan-gugusan fokus, iaitu baik daripada industri berperingkat berat ataupun tinggi, aero angkasa, sehinggalah kepedulian Kerajaan Selangor kepada gugusan-gugusan yang melibatkan pertanian dan juga perniagaan kecil. Alhamdulillah, saya di antara esko yang rasa kata apa ya, agak gembira dengan pengumuman yang dibuat oleh Dato' Menteri Besar. Walaupun ada beberapa perkara mungkin ada kontroversial sikit tentang isu-isu yang membangkit, tetapi itu akan dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Negeri selama 2 minggu sehingga bulan depan. Tetapi apa yang saya nyatakan di sini, yang menggembirakan saya, alhamdulillah, tumpuan Kerajaan Selangor bagi memastikan pembangunan usahawan itu dilakukan, ianya masih meletakkan keutamaan ya bajet ataupun belanjawan 2019 untuk usahawan tidak kata tidak banyak berubah, malah ia ditambah lagi dengan beberapa program yang akan saya nyatakan. Jadi insyaAllah saya juga merasa amat bertuah kerana hari ini sebenarnya saya melihat kepelbagaian ataupun kelainan perniagaan itu menyebabkan hari ini kita telah pun juga mengumpulkan usahawan-usahawan untuk mereka menguji bakat mereka, sama ada mereka boleh buat networking ataupun mereka boleh mendapat mempelopori bidang-bidang baru di dalam perniagaan. Kerajaan Selangor sekarang ini bertuah kerana kita sekarang ini bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Saya sendiri baru-baru ini didatangi, saya baru menjawat dalam 3 bulan portfolio ini. Saya didatangi oleh agensi-agensi Kerajaan Persekutuan di mana mereka juga ingin melihat program-program Kerajaan Persekutuan selama ini yang hampir 10 tahun ya, kita mungkin tidak terlibat secara langsung, ianya juga menjadi nadi untuk penggerak pembangunan usahawan di negeri Selangor. Di antaranya bersama dengan agensi persekutuan yang ada bersama kita sekarang ini, iaitu MARA ya, bersama kita ada Tekun, kita ada juga AIM, kita ada juga agensi seperti Suruhanjaya Koperasi, kita mempunyai juga agensi yang terlibat secara langsung sekarang ini itu di bawah KPDN HEP, iaitu dalam konteks untuk memastikan peniaga-peniaga kecil ini dalam upscale yang lebih tinggi, itu juga telah bermula membuat perbincangan dengan saya. InsyaAllah, apa yang saya ingin ketengahkan di sini, ada satu program yang Kerajaan Selangor laksanakan dah hampir 10 tahun, walaupun dia dijenamakan daripada mimbar kepada skim sel, kita ada program hijrah. Sekarang ni hijrah telah pun menjadi tumpuan ya, bukan saja di peringkat negeri tetapi di peringkat federal, ingin mengetahui apakah yang menyebabkan hijrah di antara program pelaksana mikrokredit yang kadang-kadang dikatakan amat baik kerana telah hampir 10 tahun kita bertapak dan mengemudikan hijrah ini daripada modal yang telah diberikan ataupun diinjek kepada kerajaan, daripada kerajaan kepada hijrah, bermula dengan 185 juta. Modal ini telah pun berkembang sebanyak 405 juta dan kali ini kita lihat NPL ataupun mereka yang tidak bayar balik itu tidaklah ramai sangat. Nah, itu yang uniknya tu. Dulu saya ingat lagi ya, yang YB dan juga ya, orang besar, saya ingat bila masa mula saya mempelopori mikrokredit, tapi masa itu di bawah Stanco ataupun portfolio kebajikan, saya membudayakan daripada welfare to work, daripada kebajikan kepada bekerja, kita mulakan suntikan dana ini. Saya ditemplak bila saya bagi mikrokredit ini kepada kaum lelaki. Sebab kajian dunia mengatakan bahawa orang lelaki ini kalau buat pinjaman dia tak nak pulangkan. Kan? Jadi saya ni orang perempuan, tapi saya mengatakan kepada kaum lelaki yang saya ingin berikan mikrokredit itu ataupun saya luluskan mikrokredit itu, saya kata stigma ini telah bertahun-tahun wujud di seluruh dunia. Maknanya bagi stigma yang mengatakan bahawa hanya orang wanita, golongan wanita yang committed untuk bayar semula, saya kata kalau saya mula bagi pemberian kepada kaum lelaki, anda mesti bertanggungjawab untuk memulihkan balik stigma ini bahawa kaum lelaki juga kalau dia pinjam dia akan pulangkan balik. Betul tak? Alhamdulillah sekarang ini kita lihat ramai kaum lelaki, hampir separuh juga peminjam-peminjam hijrah ya, semalam saja di daerah Petaling
kita lihat jumlah pinjaman yang dibuat bukan kecil, hampir 30,000 dan sebagainya, dan ianya berulang. Alhamdulillah kita lihat yang menjadi tumpuan adalah memudahkan ya peniaga-peniaga ini meminjam. Tetapi peniaga-peniaga dan usahawan, anda juga mesti bertanggungjawab memulangkan semula kewangan ini. Bukan apa, ini adalah hak rakyat. Bila kita pulangkan duit ini, rakyat lain akan dapat manfaatnya, dan insyaAllah di situlah rancaknya ekonomi dan akhirnya Selangor ini akan lebih berjaya. Dan ada perkara lagi yang saya ingin kongsikan. Di dalam bajet ataupun perbahasan belanjawan minggu lepas, semalam, kita dapati bahawa di dalam Selangor ini, sektor perkhidmatan adalah sektor paling besar yang perlu anda semua, usahawan semua, ceburi ataupun ambil perhatian. Hampir 60% sektor pembuatan ini menjadi tumpuan, dan kita boleh sustain, kita punya boleh lestari kita punya ekonomi bila mana domestik, perkhidmatan domestik ini ataupun ekonomi domestik ini menjadi keutamaan. Tetapi yang menjadi cabaran bagi Kerajaan Selangor bermula tahun 2008, sekarang ini telah mencecah 2018, bermula dengan 4 juta rakyat Selangor pada ketika itu, sekarang ini telah pun dinyatakan rakyat Selangor sebanyak 6.4 juta. Malangnya, nak sebut malangnya tak tahulah kan, ataupun untungnya kita ni, orang dengar Selangor ni hebat. Tetapi malangnya yang datang 200,000, hampir statistik mengatakan setiap tahun 200,000 mereka yang duduk luar negeri Selangor masuk ke negeri Selangor tak mau keluar. Ha, tak nak keluar. Inilah yang menyebabkan perkara-perkara yang sepatutnya kita kena tangani bersama. Itu tidak termasuk warga negara asing. Yang saya sebut ni warga Malaysia yang masuk di Selangor tapi mereka jarang sekali nak keluar. Di situlah kadang-kadang dia mengambil orang-orang yang datang daripada luar-luar daripada Selangor ini mengambil kesempatan untuk mendapat pendapatan daripada negeri Selangor. Jadi saya nak mengesalah rakyat negeri Selangor, tak kiralah, yang penting warga negara Selangor. Ya, kita beri hati, kita sediakan ekosistem ini daripada permulaan modalnya, latihan, pembangunan insannya, pembangunan usahawannya, kita bagi juga dana-dana suntikan dalam konteks bahan barang-barangannya. Ya, kita juga memberikan peluang kepada usahawan untuk boleh menceburi ataupun boleh meningkatkan prestasi untuk pergi membuat exhibition ataupun pameran-pameran baik dalam Selangor sendiri mahupun di luar Selangor hingga ke tahap antarabangsa. Itu peluang yang telah pun kita tunjukkan. Daripada skala kecil macam JUS ini, kita hari ini saya berbangga mengatakan kita boleh terlibat ataupun Selangor diminta terlibat juga ke negeri Johor, minggu depan ke Melaka untuk memamerkan produk-produk Selangor yang selalunya dikatakan produk-produk negeri Selangor ini di antara produk yang kreatif dan mempunyai inovasi kita sendiri. Alhamdulillah. Jadi yang paling menggembirakan bulan depan, ya, di antara usahawan ini, saya nak bercakap kepada usahawan yang di depan saya ini. Di antara usahawan yang kita telah pun, ya, Kerajaan Selangor, ya, saya dan YB Dato' Tang, kita telah melobi ataupun memastikan usahawan kita diberi tempat di dalam internet banking, internet shopping, ya, iaitu kita telah pun dapat menembusi pasaran Alibaba.com, ya, yang mana bulan depan 10 usahawan kita akan dinamakan sebaris di dalam usahawan lain di dalam Alibaba.com. Jadi ini satu ruang yang kita berikan. Sebab itu saya mengharapkan jangan lagilah kita merasa keluh kesah bila pihak penguasa tempatan, ya, sentiasa kejar kita, ya, kejar kita berniaga di tepi-tepi jalan dengan keadaan yang tidak berlesen dan sebagainya. Tolonglah bagi tumpuan untuk pastikan kita berniaga dalam keadaan yang baik, jangan ikut peraturan, tetapi explore, ya, tolonglah ceburi bidang-bidang baru, iaitu perniagaan dalam daripada rumah, perniagaan melalui internet. Itu adalah perniagaan baru yang sekarang Kerajaan Selangor juga akan memberikan tumpuan. Sebab itu hari ini kalau pergi ke booth SSM, anda boleh, ya, boleh mendaftar untuk membuka perniagaan internet ini, melalui internet ini juga disediakan. Jadi itulah sebesedikit apa yang ingin saya kongsikan. Tetapi
selaku individu yang pembuat dasar dan juga selaku individu yang telah dipertanggungjawabkan sebagai ahli majlis, ya, peniaga-peniaga kecil negeri dan juga salah seorang ahli majlis di peringkat persekutuan, kementerian telah pun berbincang bagaimanakah untuk memberi ruang yang terbaik kepada peniaga-peniaga kecil dan penjaja-penjaja kita, terutama di pasar malam, pasar pagi. Jadi kita telah pun mengusahakan dan mula pun perbincangan telah dibuat pada 2 minggu lepas bila saya mempengerusikan mesyuarat. Kita ingin insya-Allah dalam 3 tahun ini kita akan memastikan pemutihan tidak akan diberikan peniaga-peniaga kecil yang warga negara asing untuk berniaga di tapak-tapak perniagaan kita. Ya. Pastinya ianya memerlukan komitmen yang tinggi daripada pihak penguasa tempatan, baik PBT atau pejabat daerah, khususnya PBT lah sebab mereka yang mengeluarkan lisens. Begitu juga nasihat saya kepada ketua-ketua kampung, ya, kita kena di antara saranan saya, tetapi ianya belum lagi dalam bentuk arahan secara khusus, masih lagi dalam konteks kita melihat bagaimana pengurusan ataupun pelaksanaannya. Iaitu di antara perkara yang mungkin kita laksanakan yang awalnya adalah meletakkan penguasa-penguasa di setiap pasar malam, dan yang keduanya kita nak semua pendidikan ini kepada semua masyarakat ataupun pengunjung pasar-pasar malam, pasar-pasar pagi ataupun mana-mana penjaja kecil ambil gambar kalau mana-mana nampak mereka yang berniaga itu bukan warga negara, ambil gambar dan hantar kepada apps di bawah KPDN HEP. Kita akan kumpulkan dan ambilkan tindakan seterusnya secara 24 jam insyaAllah daripada pihak kerajaan. Ya. Tetapi bagi kita pula yang telah diberikan amanah oleh kerajaan, anda diberikan tapak perniagaan, ya, warga negara Malaysia, tetapi anda subletkan, anda outsourcekan, itu juga tidak dibenarkan. Saya ingat saya nak buatkan undang-undang lebih ketat lah untuk mereka yang outsourcekan. Yang rainbow tu lain cerita, yang outsource ni lagi teruk, kan? Jadi kita kena meletakkan satu tindakan yang lebih drastik agar semuanya dapat mematuhi undang-undang ini dan akhirnya dapat berniaga dengan baik. Apa yang ingin saya nyatakan? Kita nak pembangunan usahawan ini berlaku dalam keadaan yang harmoni. Hiliran-hiliran ataupun ekosistem yang kita wujudkan ni dapat digarap oleh semua pihak. Bagi yang belum menceburi bidang usahawan, kita nak anda semua cuba pantau-pantau, tengok-tengok mana bidang-bidang yang boleh. Bottom line ni pengakhiran kepada perkara ataupun ekosistem dan pembangunan usahawan yang kita lakukan dan kerajaan negeri peruntukkan dana ini adalah untuk insya-Allah pada tahun 2025 ni kerja kuat sikitlah ni. Saya selalu kata 2020 pendapatan rakyat Selangor mestilah seorang yang bekerja bawa balik rezeki untuk keluarga minima RM4,000 sebulan. Tetapi semalam Menteri Besar mengumumkan pada tahun 2025 KDNK negara untuk Selangor disasarkan sebanyak RM12,000 sebulan seisi keluarga. Ha, tengok tu. Jadi kalau dapat bonus banyak tak apa. Maknanya kita nak drive, kita nak pandu rakyat Selangor supaya anda semua boleh mendapat pendapatan sama ada bekerja sendiri ke, berniaga ke, berniaga kecil-kecilan ke, berniaga besar-besaran ke, anda boleh berpendapatan yang baik, akhirnya purata pendapatan negara apa kerajaan pendapatan rakyat negeri Selangor pada tahun 2025 RM12,000 sebulan. Jadi kita melebihi apa yang telah disasarkan oleh Kerajaan Persekutuan. Sebab apa? Kita punya pemacuan ekonomi di Selangor mesti jauh lebih baik insya-Allah. Dan itulah sedikit dah petang, ya, kita rasa saya pelik juga Selangor ni. Satu negeri tapi ada tempat yang banjir, ya. Ada tempat yang masih panas terik macam di Hulu Selangor ni, ya. Jadi Hulu Selangor anda sepadan dengan negeri Perak, ya. Orang di sebelah sana selalunya agak envy ataupun iri hati dengan apa yang berlaku di Selangor ini. Tetapi ambil peluang supaya usahawan-usahawan di Selangor yang berada di sempadan ini ambil peluang supaya anda boleh melangkau ke negeri-negeri lain untuk memulihkan perniagaan kita dapat dinikmati dan akhirnya kita boleh pulangkan balik pendapatan itu untuk negeri Selangor dalam keadaan yang berbeza. Jadi itulah saja, tak lama lagi 2 tahun mungkin insya-Allah 100% cashless business akan dilakukan
Ya, sekarang ni kalau orang apa ni ragut kita punya beg tangan, tak ada duit dah nanti insya-Allah. Sebab apa? Kita dah cashless society. Kita tak bawa duit sebab Kerajaan Selangor satu persatu kita sedang memodernkan ataupun memastikan aplikasi telefon pintar dimanfaatkan sepenuhnya. Maknanya tak lama lagi bila kita nak beli barangan, kita tak perlu bayar duit lagi, tak ada pertukaran kewangan berlaku. Kita hanya scan duit itu disedut daripada bank kita. Ha, jadi kalau duit tak dalam bank tak cukup, scan pun tak guna sebab tak boleh nak bayar. Ya, jadi pastikan kita ada cashless society ini akan berlaku. Jadi saya menggesa kepada usahawan, jangan ketinggalan, dapatkan informasi macam mana nak menjadikan, mendapat QR code untuk menjadikan bisnes anda juga ada QR code ini, semoga semua boleh membuat membuat transaksi perniagaan dengan cara yang baik. Jadi itu sajalah sedikit perkongsian yang ingin saya bersama dengan semua yang di depan ini ingin sampaikan. Tapi yang lebih penting adalah tak guna Kerajaan Selangor berdabik dada bercakap tentang kemajuan dan sebagainya, tetapi akhirnya ya, rakyat negeri Selangor masih ditakut lama, ya, tidak dapat kemajuan yang sepatutnya. Mungkin yang kita dapat tengok hanyalah kemajuan itu, tetapi yang merasainya adalah pihak daripada luar. Jadi gerebutlah peluang yang ada. Usahawan mestilah juga mempelajari bisnes-bisnes baru, seperti juga perkhidmatan. Saya harap ianya menjadi tumpuan, jangan saja tumpu kepada hanya F&B, food and beverages ataupun makanan ataupun fabric, kosmetik. Dan pergilah kepada bidang-bidang yang lebih luas. Dan saya rasa anak muda belia yang perlu juga mempelopori untuk bisnes-bisnes, khususnya maintenance bangunan dan juga maintenance electrical, supaya kita boleh mendapat sasaran perniagaan yang lebih besar insya-Allah, ya. Jadi itu saja dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Karnival Jelajah Usahawan Daerah Hulu Selangor. Selamat maju jaya semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk menyempurnakan rasmian ini, diminta yang berhormat untuk melancarkan gimmick perasmian. Bukan ni.
Ismail mengerusi jawatankuasa tetap pembangunan usahawan negeri Selangor, pembangunan luar bandar, desa dan kampung tradisi. Majlis amat berbesar hati dan merakamkan ucapan terima kasih yang berhormat. Majlis diteruskan dengan penyampaian bantuan dana usahawan mikro Selangor. Dijemput yang berhormat pengerusi jawatan kuasa tetap pembangunan usahawan negeri Selangor sekali lagi untuk menyampaikan pelak penerima bantuan. Diiringi Tuan Pegawai Daerah Tuan Muhammad Fauzi bin Muhammad Yatim dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Hanis Amira binti Ahmad. Elia Zulita binti Muhammad Zain. Nurul Hudariah binti Zain. Nur Aisyah binti Din. Stop. Tadi yang tahan. Nur Azizah binti Ardi. Okey ke? Nur Laili binti Talib. Nur Aina binti Abdul Jalil. Suziana binti Ismail. Juria binti Julahi. Okay, come. Kalsum binti Alam. Seterusnya, majlis menjemput Tuan Pegawai Daerah bersama tetamu-tetamu jemputan mengiringi Yang Berhormat Puan Rozia binti Ismail bagi sesi bergambar bersama penerima dana usahawan mikro Selangor. Majlis mempersilakan.